Bapak-bapak lagi lewat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-temanku semua, selamat datang di channel Muari Tutorial. Di channel ini aku banyak membahas tips trik seputar WhatsApp, cara menambah follower Instagram, kotak kotik software Android, seputar editing dan lain-lain. Dan bagi teman-teman yang baru datang channel ini, silakan teman-teman bisa cek video-video aku sebelumnya. Siapa tahu bermanfaat bagi teman-temanku semua. Dan bagi teman-teman yang belum klik subscribe, yang baru singgah di channel ini, silakan teman-teman klik tombol subscribe yang ada di bawah video ini dan share ke seluruh sosial media yang teman-teman punya, seperti WhatsApp, Instagram, Twitter, Facebook dan lain-lain, supaya channel ini dapat berkembang dengan cepat dan dapat mencapai 1000 subscriber dan 4000 jam tayang. Teman-teman bantu saja ya teman-teman. Dan di video kali ini aku akan ngasih tutorial cara upload status WhatsApp lebih dari 30 detik. Caranya bagaimana? Langsung saja kita next ke tutorialnya. Yang pertama, kalian langsung saja masuk ke aplikasi Play Store. Setelah masuk, teman-teman bisa langsung saja masuk. Setelah masuk, silakan teman-teman langsung searching namanya, yaitu aplikasi BFVS. Langsung saja di searching, dan seperti ini ada, ini yang paling atas langsung muncul ya teman-teman. Maaf, itu tadi ada suara bapak-bapak lagi lewat. Setelah teman-teman install, langsung saja teman-teman buka aplikasinya. A few moments later. Setelah teman-teman buka, langsung saja teman-teman klik yang auto. Ini teman-teman, maaf, klik yang auto ya teman-teman. Dan langsung saja teman-teman pilih video mana yang akan di-upload. Tentunya teman-teman siapkan dulu ya teman-teman video yang akan di-upload di status WhatsApp. Di sini saya sudah menyiapkan videonya teman-teman. Ini videonya lebih dari 30 detik ya teman-teman. Nih. Ini 1 menit 32 detik ya teman-teman. Saya close dulu. Dan langsung saja teman-teman setelah disiapkan, langsung saja klik split yang berwarna biru. Sambil menunggu ya teman-teman. Dan di sini ada pilihan share video melalui WhatsApp, YouTube, Stories, bagikan ke Lead, Bluetooth, Gmail, Hikmail, Map, Memo, Messenger Lead, pesan, tweet. Dan di sini kita akan upload di aplikasi WhatsApp. Langsung saja kita klik yang aplikasi WhatsApp. Dan setelah itu teman-teman langsung saja klik status saya, karena kita akan membuat status ya teman-teman. Sambil menunggu pemangkasan, nah di sini sudah otomatis terpangkas ya teman-teman. Maaf. Nah di sini sudah otomatis terpangkas ya teman-teman. Bisa teman-teman lihat. Langsung saja teman-teman klik yang kirim yang ada di pojok kanan. Maaf. Nah, langsung saja diklik ya teman-teman. Nah, di sini teman-teman bisa lihat mengirim 4 video ke status saya. Artinya video tadi sedang di-upload ya teman-teman. Kita masuk WhatsApp dan masuk ke tab status. Dan di sini teman-teman bisa lihat ya. Nih, video yang tadi sudah di-upload secara otomatis dan dipangkas secara otomatis. Langsung saja saya close ya teman-teman. Dan sebelum tutorial ini ditutup, video ini ditutup, silakan bagi teman-teman yang belum klik subscribe, boleh-boleh saya mau klik subscribe ya teman-teman, karena subscribe itu gratis dan sangat berarti bagi saya teman-teman. Dan jangan lupa untuk aktifkan lonceng notifikasinya yang paling atas, supaya teman-teman tidak ketinggalan info-info menarik dari channel ini.
Dan jangan lupa untuk share ke seluruh sosial media yang teman-teman punya, seperti Instagram, WhatsApp, Facebook, Twitter, dan lain-lain. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.